Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang menyokong saya. So kembali lagi kepada channel saya AR. So untuk hari ni saya akan unboxing Wave 125 punya swing arm. Okey, swing arm ni yang terletak dekat belakang motor yang menggunakan untuk menyambungkan dekat tayar tu. Dia ada batang besi tu. Itulah dia swing arm. Okey, so mana yang tak tahu. So untuk pengetahuan semua, saya memakai motor ES5FI. Jadi untuk saya upgrade kepada brake disc ni, saya perlukan buat modification sikit. Depan pun kena tukar fork depan, kena pakai yang Wave 125. Belakang kena tukar swing arm juga, yang Wave 125 juga. So kena cari rim and then pump, semua barang-barang tu lah. Tapi itu dekat video satu lagi. So untuk video ni, saya akan unboxing swing arm 125 Wave. Okay. So okay, ni swing arm dia. Okay, ni warna chrome eh. So agak lain daripada lain. So nanti kita akan tengok sama-sama. Alright, saya unboxing sekarang eh. So yang mana belum like, share, subscribe video saya, so minta tolong eh. Saya bagi masa 5 minit untuk anda semua. Macam biasa 5 minit eh. Okay, so alright. Memandangkan dah lama sangat saya tak upgrade, minta maaf tak buat video sebab sibuk dengan study. Ada banyak sangat aktiviti and then program. So ni pun dapat rekod sekejap ni. Tapi still lah tengah ada paper. Tapi tak apalah sebab dah gian sangat nak rekod. Okay, alright, tengok. Okay, so yang mana pengguna-pengguna motor ES5FI, so ni antara ilmu-ilmu yang korang boleh gunakan sekiranya korang nak upgrade motor korang kepada brake disc depan dan belakang. Jadi sama-sama kita saksikan eh. So video akan datang, saya akan upgrade kan lah cara saya, barang-barang, semua barang-barang saya untuk upgrade. Untuk video ni saya just nak unboxing untuk swing arm saja. So nantikan video akan datang. Alright. Yes. Keras juga ni. Alright. Nampak dah tu. Yeah, nampak dah tu. Nampak dah tu. Keras lah kat bawah ni. Buang masa kat sini sahaja. Oh, sekejap. Sekejap. Agak-agak. Lagi. Yes. Alright. Okay, itu dia lampu unboxing. So nanti korang akan nampak ni ada swing arm Wave 125. So korang boleh tengok dekat sini dia ada tulis Wave 125. So ni warna chrome, so agak limited edition sikit. So korang takkan dapat dekat mana-mana kedai. Tapi mungkin akan ada, tapi itu mungkin jarang sekali lah. So
nantikan video akan datang. Saya akan pasang swing arm ni sekali dengan barang-barang yang lain untuk upgrade ke brake disc depan dan belakang. So jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa subscribe. Alright, bye. Assalamualaikum.